Saga. Dasar playboy so alim. Natasha bodoh banget sih. Gua pikir dia pinter. Tapi masa dia mau sama cowok kampungan kayak gini? Lanjutin rencana kita. Gua yakin mereka lagi merencanakan sesuatu buat besok mediasi. Bikin aja si Alif babak belur. Biar dia gak bisa datang dan digantikan sama yang lain. Oke. Okay. Ngomongnya apa ya lebih enaknya? Aku sayang, aku cinta. Aku cinta kamu, Nay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Inayah. Kok? Duduk. Enggak, cuma sebentar aja mau ngasih ini puding buat Ko Didi. Puding? Ya. Ah, yang bener. Ya, sebagai ucapan tanda terima kasih kok, karena selama ini Ko Didi udah baik sama Mai sama Ibu. Mungkin gak beberapa sih, gak sebanding sama yang Ko Didi kasih, tapi semoga Ko Didi suka ya. Ini sih melebihi apapun, Nay. Alhamdulillah. Enak? Enak banget. Ini kamu bikin sendiri? Iya, bikin sendiri. Aduh, gak sama Ibu kan? Mas Alif teh beda ya sama Ko Didi. Ko Didi mah langsung nyobain pudingnya. Tapi Mas Alif, dia malah pergi sama Natasha. Bener kan? Ternyata mendingan ini ya, daripada air putih. Tadi sebenernya pesan gue lah, lupa kayaknya masnya. Mau air putih juga? Enggak, apa-apa. Ini aja. Gue mau nanya. Plat nomor B3289 UNN motor siapa ya? Oh, motor saya, Bang. Oh, motor lo. Ikut gue sekarang. Ikut! Diam! Ada ikut! Apa? Ada apa ya, Bang? Ikut! Apa? Diam, diam! Mas! Mas! Eh, lu lihat nih mobil gue barat gara-gara motor lo, ha? Tunggu, Bang. Ini tadi saya parkir sini udah bener nih. Dan saya nggak ngeliat mobil abang ada baret juga sih. Ah, gua pokoknya lu harus tanggung jawab. Gak mau. Bang, gini bang ya. Ini kan jarak motor sama mobilnya udah jauh bang. Lagi kalau misalnya mobil abang baret, harusnya dia mau kasih motor saya dong bang. Ini kan gak ada sama sekali nih. Jadi saya mau ganti rugi gimana? Saya juga nggak jelas nih kalau jadinya kayak gimana nih. Jangan sembarangan nuduh. Buktinya apa kalau misalnya dia tuh yang baretin mobilnya? Lu berdua yang banyak alasan lu, bang. Bang, gini bang. Sabar dulu. Ini daripada kita cari siapa yang salah, siapa yang benar nggak jelas kayak gini, mendingan biar aman kita lihat CCTV itu. Ya, kalau emang saya salah, saya ganti deh. Ah, CCTV banyak alasan lo. Astaga! Gue menikah. Ayo, bang. Bang. Apa nih, bang? Lu kalau menuduh orang itu harus ada bukti dong, bang. Lu mau masuk penjara gara-gara lu nggak ada bukti nuduh orang? Mereka bisa nuntut balik, bang. Kita ke kantor polisi sekarang. Wah, nggak ada. Iya. Gue paling malas berurusan sama polisi. Maaf ya, bang. Maaf. Hati-hati lo, bang. Mas Alif nggak apa-apa, ke atas ya. Nggak apa-apa. Ini Saga yang temennya Mas Andre kan ya? Iya, Mas. Iya. Kamu kok ada di sini? Oh. Kebetulan Mbak Natasha, saya lagi ada meeting daerah sini, terus saya ngelewat. Ternyata Mas Alif lagi dipukulin, makanya saya ngebantuin gitu. Makasih banyak Mas Aga ya, iya, makasih banyak. Sebentar Mas Alif, Mbak Natasha, kalau gitu saya pamit dulu ya. Makasih ya. Aduh, Mas Alif, nggak apa-apa, beneran. Udah nih, udah jam segini juga, nanti kamu kemalaman lagi. Kamu pulang duluan aja nggak apa-apa. Bener. Iya. Hati-hati ya, Mas. Assalamualaikum.
Bagus. Semuanya berjalan dengan lancar. Ya udah, Bos. Sekarang kan tugas gua sudah selesai. Gua mau cabut dulu. Kalau ada tugas lagi, lu kabarin gua aja. Siap. Gua sengaja lakuin itu tadi supaya gua bisa cari muka sama Alif dan Natasha. Selanjutnya, gua jalanin rencana gua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yalah, datang kok mukanya cembetut. Gimana tuh? Si Alif suka puding buatan kamu? Tahu, Bu. Soalnya tadi kan Mas Alifnya buru-buru mau ketemu sama Mbak Natasha. Mungkin aja si Alif itu lagi ada urusan pekerjaan yang penting. Jadi harus ketemu. Cepet-cepet, ya kan? Udah positive thinking aja ya, Nak. Ya tadi sih Mas Alif tuh bilangnya buat kerjaan. Beda banget ya sama Ko Didi, Bu. Ko Didi? Kenapa tuh? Tadinya pas Ko Didi nyobain pudingnya, dia langsung makan lahap pisan. Itu katanya teh enak. Dia mah baik ya. Ya udah tuh, kalau begitu mah kamu tanya hati kecil kamu. Yang mana yang terbaik buat diri kamu ya, Nak? Airnya kurang panas tuh, Lip. Gua heran sama lu, Rip. Entah ribut masalah apa. Soal perempuan atu aja, hah? Kenapa jadi ribut begitu? Udah. Kagak nih, salah paham. Salah paham gimana maksud lu? Orangnya salah paham yang mukul. Alif juga dibantuin tadi. Mas siapa? Saga namanya. Karyawan baru Natasha juga. Satu tim sama si Andre. Si Andre? Andre kan? Iya. Yeah. Kurang ajar amat tuh anak. Tinggal tahu lu anak gua emangnya. Bukan Andre yang mukul, Pak Haji. Saga temennya si Andre. Aduh. Nah, udah begini bagaimana nih? Coba, apa gue perlu turun tangan? Aduh. Sakit pinggang aja, deh, Bapak, kenapa sih? Udah kagak baik kayak begitu. Nggak bisa begitu. Bahaya anak, dasarnya orang tua. Sakitnya anak, sakitnya orang tua. Ngerti lo, dibilangin. Kalau misal sakit lo nggak hilang, siapa yang tanggung jawab? Mulai mengarang bebas. Bukan mengarang bebas, ini sakit hati orang tua. Ini mah ganteng-gantengan sih. Deh. Daripada jadi panjang, pudingnya Inaya mana tadi, Be? Alif pengen makan, Be? Ya, kagak ngomong, ya udah makan. Ini ada banyak kan, mana yang lain? Yang mana? Abis. Abis, tinggal sedikit banget. Anakku maaf ya, Bapak lapar. Jangan kagak enak sama Inaya, ntar kalau dinanya-nanyain bagaimana sih? Ya, tapi udah dihabisin, ya tinggal lu ganti aja kan, duit lu banyak. Ya udah tuh, dilap nih, ini kurang panas itu. Masih hangat. Nah, tadi gua gini ngapa? Ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah. Jagalah rumah tanggaku. Lembutkanlah hati suamiku. Agar dia tidak jadi menceraikan aku. Agar rumah tanggaku tetap utuh. Dan kami tetap bersama sampai maut memisahkan kami. Aku sangat bermohon kepadamu agar besok suamiku menarik keputusannya, ya Allah.
Mungkin ini sudah waktunya, Ma. Aku sendiri juga masih bimbang. Tapi apapun hasilnya, semoga bisa menjadi kebaikan kita bersama. Daripada kita harus terus saling menyakiti satu sama lain. Bagaimana kalau kejadian benar? Mama gak akan sanggup hidup sama Natasha. Kalian berdua orang yang paling penting dalam hidupku. Tadi pakai terus yang dari Pak Haji. Pak Haji mah perhatian pisan sama ibu ya. Alah, biasa aja tuh. Ini kebetulan aja sendalnya ibu habis dicuci, mau enggak mau atuh pakai ini. Lihat itu udah kayak kapas selem. Pak Haji sama Mas Alif teh beda banget ya. Maksud kamu apa tuh? Ya, kalau Pak Haji teh apa adanya gitu. Suka sama ibu terus dia nunjukin. Kalau kata orang mah gentleman. Astagfirullahaladzim, kamu teh emangnya kenapa tuh sama Alip? Ya beda aja Bu. Nah teh ngerasanya mungkin aja Mas Alip anggap Nay sebagai adik aja, bukan lebih. Jangan pesimis atuh. Kamu itu nggak boleh kayak begitu. Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Jadi tergantung manusianya. Mau gimana caranya harus usaha, ikhtiar, dan doa, ya? Iya sih, Bu. Tapi kayaknya Mas Alif teh seneng kalau ngeliat ibu sama Pak Haji. Makanya mungkin juga Pak Haji lebih seneng ngeliat Mas Alif sama Mbak Natasha gitu barengan. Jadi gak gangguin ibu sama Pak Haji. Astagfirullahaladzim, Mai. Ibu teh ini udah gak muda lagi, udah tua. Yang dipikirin sama ibu tuh cuman kebahagiaannya kamu. Kalau kamu sama si Alip berjodoh, ibu teh senang. Udah atuh gak usah mikirin Pak Haji. Ibu gak suka. Kamu kan anak ibu semata wayang. Lilis. Lilis. Abang datang. Panjang umur ya Pak Haji? Kupingnya panas kalian. Ibu. Udah datang pagi-pagi. Udah tuh sana.
ibu atuh, ketemu sama ibu. Paling juga mau minum teh kopi. Iya, kopi panas. Gak pakai gula. Klien saya Pak Ian itu sudah bertekad bulat ingin cerai dengan saudari Lina. Karena rumah tangganya itu selalu cekcok. Jadi buat apa untuk dipertahankan? Semua ini sudah rapi tersimpan dalam file CCTV dari rumah Pak Ian. Ya, saudara Sagar bisa diperlihatkan bukti CCTV ini. Baik. Bisa dilihat dari rekaman CCTV ini bahwa dengan jelas memperlihatkan bahwa pernikahan Pak Ian dan Ibu Lina memang tidak bisa dipertahankan. Lah gue cap cicak lagi tuh berpesona. Liv, gaya lu tuh soal gamis ya. Tapi kelakuan lu kayak gini. Nek, ganti lo. Ntar jadi perubahannya. Astagfirullahaladzim, Mas. Kalau ngomong tuh dijaga mulutnya. Sama-sama. Orang kampungan, nilain orang kampungan. Tapi kalian cocok loh. Sama-sama kere kan?